Aja gurunya udah tewas, gak usah lo tanya lagi, gurunya udah tewas, ini babinya suruh turun aja. Janganlah, janganlah. Itu gurunya udah di ban ya. Udah lu sama enggak. Sorga yang ngeban dia. Udah. Dia muncung kau, guru kau udah tewas. Guru kau aja udah tewas, kenapa kau masih ngomong kau? Sopan lah kan ditanya. Ini host nanya kita. Guru kau sudah tewas, sadar enggak? Ih, si lontong sayur ini udah nggak sadar kau guru kau udah akunnya udah keban. Ngelawan nabi sih lo. Biar kesempatan kasih dia nggak apa-apa. Silakan. Iya, harus sopan. Kalau ditanya itu harus sopan. Rasul itu baik, Tuhan Yesus itu baik. Kalau menurut saya, host. Bukan kau yang ngatur. Bukan. Borjong. Bukan. Kau ngomong dari tadi didengarin. Jadi sesama Kristen loh ya Roman, apalagi iya. Orang sama-sama dari Batak loh, hormati dulu Pak Mindo juga, iya. Silakan bro. Jadi gini lah, ulugahon tambunan, tadi saya udah kasih firman Tuhan. Tuhan bukan Yesus firman datang. Yang kau kasih. Bukan, Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Untung ngomong mulu, mujizat bukan? Gak ada kau. Tuh kan, kau dengar dulu lah orang. Tolol, diam kau. Dengar manusia dulu. Tolong. Tuh kan, aduh. Itu guru kau si Budi Asali sudah keben dia. Lo hargain, lo bersuka berduka cita dulu sonogi. Tanya kita pun si Budi Asali. Tuh kan. Kenapa dia keben? Tuh kan. Dodong ngomong ngoceh mulu kau. Ih, host siapa yang salah host coba. Ini kira-kira. Jangan dulu kau ngoceh terus. Kutembeleng nanti kau. Ini kau. Di mana kau kujumpai kau? Di mana kau kujumpai? Jangan kepancing Pak Mindo, jangan kepancing, santai. Silakan Pak Mindo. Darah Batak bro, jangan kau tawar kawankan. Darah Batak yang dibawa-bawa. Iya. Udah, jangan bawa suku lah, nggak bagus lah. Tahu. Kita nggak pernah jual beli. Udah gak hormati dulu gak? Iya kan guru kau si Budi Asali sudah keben. Kau bangun dulu kau telepon. Tadi kau ngomong aku dong. Udah dulu gak? Dulu gak? Pak Mindo juga punya hak bicara gak? Nanti kau respon lah habis selesai dia. Setelah selesai Pak Mindo. Silakan Bang. Jadi gitu, hanya satu pesanku buat Luga. Tadi aku udah bilang, kalau untuk host tadi pertanyaannya masih bisa diobati gak? Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Yang penting kalau kita sadar kesalahan kita, firman Tuhan katakan jika kita mengaku dosa kita maka ia Yesus setia dan adil mengampuni kita. Jadi buat kau tuh anak setan, gak usah bobo firman kau. Kau tuh anak setan. Bukan? Aduh, diam dulu kawat Tom. Ya udah diamlah kau, enggak mau lagi aku dengerin kau ngomong. Diamlah kau, turun. Ini Budak. buktinya kalau anak buahnya Lucifer. Iya, udah diamlah kau, aku pun sudah diam sama kau, iya. Aku pun udah diam, kau diam udah kau turun, kita mau ganti topik. Kalau Lucifer dengar firman Tuhan pasti panas, karena kenapa? Iblis itu tidak akan betah dengar firman Tuhan. Iya, udah, diamlah muncung nah, kau, kita mau ganti juga. Topik, kita mau ganti topik. Makanya saya bilang Luga. Diamlah kau. Tadi kan host nanya saya, oh. Ya, kalau kita mengampuni, minta ampun sama Tuhan, maka iya Yesus itu. Kau yang berdosa, kau suruh orang lain minta ampun, kau udah gila ya? Nih, kak itulah kau.
Ku bilang, iya makanya kau bilang kau jangan ngomong lagi. Aku sudah berhenti ngomong. Iya. Aku sudah berhenti bicara. Kau pun berhenti udah bicara. Udah Andi, tutup Andi. Ganti topik yang lain. Masalahnya bosnya juga udah turun. Gue juga ngomong-ngomong lagi ya, bosnya juga udah turun. Aduh. Oke, enggak apa-apa. Cukup ya. Enggak. Kasihan kau, Bang. Iya. Bertobat lalu enggak bertobat. Kasihan lagi dulu. Aduh. Ya, itu aku bilang kan, aku sudah berhenti berbicara. Iya. Jangan kau ngomong lagi. Mulut kau tuh bau tai. Kau kok diam aja. Aku juga udah diam mulanya. Masa rasul katamu ngomongmu cemberan. Iya. Kloset lo bro. Jangan ngomong terus kau. Nanti kau kubalas kau sakit hati. Makanya udah ngomongnya ganti topik. Silakan Andi, ambil alih. Oke. Jangan ngoceh terus. Tukan. Oke lanjut silakan silakan teman-teman yang lain mau ada yang mau bertanya. Bos nanya saya tadi. Sudah saya akhiri saya pun nggak mau lagi lanjutin lagi. Silakan kasih pertanyaan Pak Pendeta, ke Pak Pendeta Mindo nanti dijadwalin ya diskusi sama Muslim ya Pak Pendeta ya. Nanti boleh, terjadi boleh. Insiden yang tidak diinginkan Pak Mindo ya Pak Mindo ya. Logo udah. Oke. Okay. Pak Mindo santai aja dulu di sini. Pak Andi. Pak ya. Pendeta Mindo stay aja dulu di sini, nanti kita jadwalin diskusi Pak Mindo, Pak Pendetanya. Ya nggak apa-apa, Pak Mindo stay dulu aja mendengarkan lukanya seperti apa. Ya, nanti disimpulkan aja sendirilah di luar sana ya Pak Mindo ya. Nggak usah disimpulkan, sudah disimpulkan dari tadi, jadi nggak usah lagi dibahas. Nanti pertanyaan aja. Enggak, masalahnya Budi Asali ini kan udah enggak ada. Gue juga enggak mau melawan apa ya. Kalau Budi Asali kan memang pendeta ya. Jadi Pak Mindo ini pendeta loh, enggak? Dia pendeta. Lu ya udah ya udah. Masa Nabi enggak kenal sama pendeta lu gimana sih? Iya, tapi enggak terkenal. Enggak. Dia pendeta enggak terkenal masalahnya. Kalau Budi Asali masih terkenal. Oh, jangan ngelecehin dia. Udah. Tolong kasih yang lain aja. Makanya tadi saya bilang host, ya. Di mana dia bergereja, bendera apa, biar saya tanyakan. Ya kan. Ya udah lu cari sendiri di gereja Betel Indonesia. Terus? Pendeta Niko, lu berangkat sekarang, lu berangkat. Terus rekam pergi sekarang. Rayon berapa? CK5, lu berangkat sekarang, lu tanya sekarang, Di. Lu enggak usah ngomong-ngomong, langsung telepon. Iya, elah. Soalnya nggak pernah kulihat kau langsung telepon, langsung lu berangkat, lu naik busway dan datangin kantornya, lu ngomong di depan kantornya, lu di Esetul International Convention Center, lu masuk, lu teriak-teriak di situ. Soalnya nggak pernah kulihat. Disebut nama gua. Iya, iya makanya lu pergi lang untuk ngecek ke sono. Gembel. Gak, saya mau nanya kamu gak. Lo setiap ya. Kali kok. Dulu tiup terompet sangkakalamu itu korbannya udah banyak ya gak? Udah banyak si anak Batak anaknya keguguran, si Rudi Yohanes keguguran juga, si Bombom bangkrut, si Elia nah HIV, ini kena apa lagi? Banyak banget yang mati juga banyak. Dulu almarhum Mangapul itu dulu almarhum Mangapul kan teman lu juga gak? Mati juga dia, gua suruh baptis dia gak mau malah bikin aneh-aneh gak lama mampus. Pak Pipo? Pipo juga sama, udah gak nongol lagi kan. Jadi resiko melawan Nabi gitu ya? Ini awak mah. Resiko Nabi apa ini? Nabi Zulu. Aduh ini anak. Tolong jangan lu senggol-senggol dia deh. Ini masalahnya ini kalau Nabi kategori Zulun, ini. Zulun. Tahu enggak Nabi Zulun? Pantatnya Nabi Zulun. Sebentar. Sebentar Handi, ini kalau model Mindo ini sama Budi Asali beda. Kalau Budi Asali itu dia walaupun dia menolak gue sebagai nabi, dia masih mau tampil berdebat terbuka. Nah, kalau si Mindo ini kelasnya manusia bebal. Jadi makanya ketika Budi Asali udah mundur, gue udah gak mau ngomong lagi. Nah sebentar, ini karena ada pendeta ya. Karen nih. Ada Pak Karen nih, Pak Karen, salam. Selamat sore Pak Karen. Ini sama ini. Kelas-kelas manusia bebal. Makanya tolong sama, nanti lu kumpul. Daftar-daftar manusia bebal. Ada nari duri lah di sini.
Wah, ada Nabi Gorilla. Sorry, maaf saudara-saudara, ternak lepas lagi. Aku lepas ini. Jadi kalau saya bukannya tidak mau melawan berdebat. Karena gini, kalau saya kan berdebatnya kelasnya kan harus pendeta, harus punya nama besar. Kalau ini kucing-kucing, jadi gue malas, gue ngelawan ini juga gak ada gunanya. Betul, karena ini udah kategori kebal. Jangankan gua, Tuhan sendiri pun gak bisa ngindir mereka. Makan cacing. Tuhan sendiri pun berdebat sama mereka. Ini kan Tuhan. Jangan diambil hati. Yesus pun akan dilempari mati sama mereka. Apalagi coba bertobat, bertobat. Punya ternak ini latar belakang lahirnya kurang yang santang, jangan jangan diambil hati ya. Ini saya punya gorila ini terlepas. Iya, iya enggak apa-apa. Lepas tadi tadi. Tadi juga dia ngebidat-bidatin Pak Pendeta Budi Asali, Pak Pendeta Mindo sama dia diserang semuanya. Bahwa Pendeta Budi Asali sama Pak Mindo ini akan masuk neraka kata si Luga. Dan di sama si siapa tadi Lucifer siapa akan dipakai sama Lucifer gitu Pak Karen. Saya sudah ingatkan dia ulang-ulang. Saya bilang umurmu tinggal tahun ini kalau kau tidak bertobat. Patasan aja dia kagus Pak. Saya sudah bilang tahun ini kau punya umur juga. Jadi kau tidak bertobat dari kenabianmu palsu itu, omong kosongmu yang cuma cari-cari duit buat cari makan bayar utang di warteg ya. Saya kasih tahu tinggal tahun ini. Mulut saya panas loh juga. Dia kemana? Diusir atau dia turun sendiri nih? Apa Kian? Turun, turun sendiri. Saya nggak pernah ngekick orang. Iya. Oh. Dia takut. Iya. Andi, monitor Bang Andi, lanjut Bang Andi. Iya ya. Pokoknya dia kalau ketemu saya dia dia geli karena takut dikasih tahu mau mati tahun ini dia. Tadi saya udah bilang, bilang saya perpendek umurnya sampai bulan Juni Juli ini habis pemilihan. Tapi iya. Gini loh bro, bro, bro Karen sama bro Mindo kan tugas Anda juga sih untuk edukasi dia lah, jangan terlalu dihakimi gitu loh, edukasi lah dia, gitu orang maksudnya. Orang bebal itu pak, kita bukan mengedukasi. Apa Andi dikasih tahu itu dia nggak mau, jadi dia sudah nyaman dengan kenabiannya. Sementara kita orang Kristen nggak percaya dengan kenabian, di dalam Kristen itu tidak ada nabi lagi. Sudah habis. Kalau seandainya dia mengatakan memang betul dia nabi, nubuatan apa yang dia bawa? Kan harus bernubuat kalau seorang nabi berarti. Menurut Anda berdua, kira-kira Luga mengklaim dirinya nabi itu dan berbuat begini, kira-kira faktor apa ya bang ya? Halusinasi atau apa bang? Bukan, bukan, bukan halusinasi, cari makan apa Andi? Nah, karena dia jujur kemarin di dokter akal, ya dia kadang super mie saja ngutang di warteg. Kan dia kalau ketemu teman-teman muslim debat, dia minta makan, minta duit, minta bayar parkir, bahkan minta cewek juga. Ya, jadi tapi kalau ini menurut saya palsu, bang, ini kan tanggung jawab Anda juga toh. Ya saya sudah sering menegur. Ya saya bilang kalau kau bernarasi sesuai dengan firman Tuhan, ya saya dengar, tetapi kalau kau mengada-ada mempermalukan Tuhan ya, saya musuhmu. Saya akan kandangi kau terus. Makanya saya lihat tadi ada Luga, makanya saya masuk. Baru kemarin siang itu saya ketemu Luga kemarin siang, makan siang bareng, ngobrol bareng gitu. Dia tinggal di mana, ketemu, Pak? Jakarta, Pak. Jakarta. Di Jakarta dia tinggal. Pamulang, Pamulang. Pamulang. Oh, di Pamulang. Kalau Luga ini setahu saya dia cuma pelayan-pelayan anak-anak jalanan ya, anak-anak yang di pinggir-pinggir jalan di Jakarta. Jadi dia kayak kalau kita di sini dibilang ini ketua komsel begitu, bukan pendeta. Pak Keren, Pak Keren dia gereja apa Pak Keren? Luga ini gereja apa Pak? Dia karismatik juga sama dengan saya, cuma Pak ini pendetanya sudah meninggal Pak kemarin corona itu Pak siapa ini? Katanya siapa Pak Niko. Lagi? Katanya Pak Niko. Gimana? Katanya gembalanya Pak Niko. Jemaatnya Pak Niko dia. Pak Niko kan GBI. Iya. Tadi kan aku tanya dia. Dia bukan jemaat, Bang. Dia nabi katanya, bukan jemaat. Ah itu. Dia di gereja itu mungkin cuma pengerja, pemain musik. Karena saya sering lihat piti-pitinya itu dia pegang gitar di dalam gereja. Enggak salah, Bang. Salah, Bang. Dia bukan main musik di gereja, Bang. Dia main musiknya di lampu merah, Bang, di Jakarta. Basis dia memang pernah di gereja dia basis. Pernah. Ada saya lihat dia pitinya dia main-main gitar di dalam gereja sih. Iya. Pak Keren tinggal di Jakarta juga? Tidak, saya di Papua.
Oh iya. Tadi aku tanya dia tinggal di mana. Maksud saya biar saya samperin dia, kasihan gitu loh Pak. Iya kan? Tadi aku udah bilang, Luga, saya bilang, kalau kamu mengaku dosamu, maka Tuhan Yesus setia dan adil mengampuni. Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saya gitu tadi. Panas, malah kabur. Tapi gini loh Bang, Bang Karen sama Bang Mindo. Mohon maaf ya, saya udah puluhan kali ketemu Luga. Ketemu langsung beda loh tampilannya dengan di media sosial. Gitu loh. Nyambung, ngobrol nyambung gitu. Untuk itu topik saya sudah serahkan. Sudah serahkan sama maut raganya itu, tinggal tahun ini dia. Untuk ya. Itu top. Ini berdua naik lagi nih, tunggu ya. Lu kan nongol lagi nih. Silakan Abang punya kesempatan berikan dia kata-kata yang tidak menyinggung. Ya coba. Tak kasih makan sana sudah ter. Enggak, tadi lu turun kenapa, enggak? Ya. Enggak, lu ngapain lagi sih ngomong Karen? Lu kan sebagai anak setan, lu jangan kebanyakan ngomong nanti dia. Iya. Saya cuma kasih tahu ulang-ulang sama Alhamdulillah. Mengaku Nabi lagi menyesatkan orang, dan jangan lagi minta-minta sama orang Muslim minta jatah. Kau tuh orang gendel. Ya, jangan kau ngajarin orang. Kau aja tinggal di Papua sana tahu, bajigur, tolol. Kalau kau memang hebat, datang kau ke Jakarta, gendel. Saya cuma bilang tinggal tahun ini. Tahun pala kau. Kau punya halusinasi. Tahun ini kawan setan kau. Hartanya itu tidak akan terjadi. Ciper. Saya ada di Papua. Ya, jadi emas Papua tidak mungkin akan kau kuasai, paham? Tahun ini. Bodoh kali kau. Sekarang gue tanya, kau orang, kau darah apa? Kau asli mana? Kamu suku apa? Kamu orang asli Papua bukan? Saya sudah sampaikan. Coba Andi, lu tanya sama dia, dia ini asli orang mana? Romau. Coba tanya dulu asli orang mana? Karena saya sudah kasih waktu kau sampai bulan. Kau ngapain kau numpang di tanah orang? Kau tuh orang Manado kau. Kalau tidak lewat, jangan bilang saya lo. Ya, saya kasih kesempatan kau sampai habis pemilihan biar suaramu ada berfungsi sedikit di Republik. Bertobat, kalau tidak kau sampai tahun ini selesai. Itu saja Luga. Saya punya mulut sudah. Saya sudah dibawa ke surga. Nanti lihat saja Luga tahun ini kau masih hidup atau tidak ya. Kalau kau sudah mau sakaratul maut, ingat kata-kata saya yang mengingat saya sudah banyak yang mati. Iya, saya cuma kasih ingat saja. Saya cuma kasih ingat Luga. Saya yang mengingat saya sudah banyak yang mati. Mempermalukan Kristus kau dengan mujizat kau, anak setan yang memang kau. Tunggu saja, tahun ini. Kau pegang kata-kataku kalau kau tidak lewat tahun ini. Ya ngapain nunggu-nunggu, biar bikin sekarang. Ngapain lewat tahun ini? Nanti kalau nggak terjadi, mengundang apalah tahu. Kau bilang salah ngomong aku, ternyata bukan tahun ini. Iya, saya cuma bilang tahun ini kesempatan kau bertobat, kalau tidak lewat. Itu saja. Iya, kalau tahun ini nanti kau ngomong, setelah terjadi baru kau ngomong. Kalau belum terjadi jangan kau ngomong. Saya cuma kasih ingat karena sebelum harus kan Yesus bilang harus. Kalau belum terjadi jangan kau ngomong. Iya, saya kasih ngomong. Iya, kalau belum terjadi, kamu jangan bicara kecuali sudah terjadi. Karena di dalam kekristenan tidak ada nabi, apalagi kau suka minta-minta perempuan. Kami tidak, iya, itu kan ajaran kau. Kau kan belum pernah ke neraka, kau belum pernah ke surga. Nah, saya sudah tahu lah. Kau punya tagihan-tagihan sama anak-anak jalanan, saya tahu lah, ya. Jadi tidak usah lah, kau mau tipu-tipu. Saya sudah tahu semua Luga, seluk-belukmu. Jadi bertobat. Tahun ini umurmu terakhir. Goblok. Orang ini, seperti kau itu begini loh. Kenapa saya tuh? Orang seperti ini sosoknya dimusnahkan. Nantang-nantang kau enggak ada mujizat tapi kau nantang-nantang. Tahun ini saja kalau kau tidak tobat. Kau pegang kata-kataku lah. Iya, kalau nanti tinggal tahun ini kamu nanti ngomongnya setelah terjadi, tolol, bukan ngomongnya belum terjadi, jatuhnya orang nunggu-nunggu, gembel. Saudara-saudara Muslim saksinya, saya mulut pedis ini mau terbukti tidak? Lihat tahun ini saja. Saksi-saksi, nanti kalau nggak terjadi, ketemunya kalau di hutan sana. Banyak kok yang menubuatkan saya mau mati kok banyak. Yang menubuatkan saya tuh mati tuh banyak loh, tapi nggak ada yang terjadi.
Luga kau ini tahun ini dulu juga ada orang yang menubuatkan saya. Iya, tahun ini enggak kau buktikan. Sudah mau mati kau minggu ini Luga. Peganglah Luga. Ini udah mati enggak terjadi. Nanti biar enggak terjadi menghilang dia. Luga kau di Jakarta biar ketemu kita. Pakeran bentar dulu aku nanya Luga. Luga kau di Jakarta di mana biar ketemu kita? Aku di Bekasi. Boleh, boleh. Jakarta. Datang kau. Layani dia dulu Mindo. Kasihan dia itu aku nanti. Tinggal di Bekasi. Aku tinggal di Bekasi. Dia akan dia bawa ke neraka nanti. Kau tinggal di mana biar aku kenal lu gembalamu siapa? Dia datang aja kolor. Ya kemana? Datang di sini. Kecil. Datang, dimana? Datang. Kasih alamatmu. Ya nanti ku kasih. Gereja apa kau di sana? Saya ini rasul, bukan saya enggak terikat dengan gereja, saya udah independen. Kau di mana independenmu? Ini nanti ada jemaat yang diajak. Nanti ada jemaat yang diajak. Bulan depan saya bikin acara debat. Ya, bulan depan saya bikin acara debat dengan muslim dengan Gus Mbeti, kau datang. Enggak apa-apa kau. Saya enggak perlu debat-debatmu. Rumahmu di mana? Iya, kau datang. Lah. Aku mau datang bikin event. Rumahmu datang, ngapain kau datang ke sini? Biar tobat kau. Kau datang ke rumah orang, Bang. Datang ke rumah orang, kamu mau bertamu atau mau ngapain? Nanti kau gua suruh dipukulin orang, nangis kau. Biar bertobat kau, biar ku tanya gembalamu siapa, gitu loh. Kasihan kau itu nanti masuk. Ya kau cari sendiri lah. Kau cari sendiri itu tugas kau. Kau cari. Aku tinggal di sini. Datangin kau pendeta Niko. Aku tinggal. Iya datanglah kau ke pendeta Niko. Ketuklah pintunya di Pondok Indah sana. Pas kau ketuk, paling kau diusir sama satpam. Aku tahu kau tinggal di mana, alamatmu di mana. Kalau saya tinggal di Bekasi Timur, perumahan Mutiara Gading, blok G3 nomor 2. Ya. Ini alamat saya. Jadi kalau alamat pekerjaan kau apa? Itu. Pekerjaan kau apa? Enggak perlu pekerjaan ke kau itu ngaku-ngaku rasa. Penakut berarti kau. Kau berarti penakut kau. Apa kerjaan kau? Kalau kerjaan saya, jangan kau tukang parkir lagi. Pekerjaan saya apa? Pelayanan. Kau datang ke gereja saya. Pelayanan apa kau di gereja? Kau datang ke gereja saya. Ku tanya pelayanan apa kau di gereja? Gak perlu kau tanya. Iya, kau di gereja pelayanan apa? Nama gembalamu siapa? Tadi aku nanya gembalamu siapa, Bu? Aduh. Kan ku bilang pendeta Niko. Nama gembalamu siapa? Nama gembala saya. Kau di gereja sebagai apa? Saya pelayanan. Sebagai apa? Pelayan. Oh, kau tukang sapu ya? Pelayanan apa? Pelayanan harus jelas. Pelayanan apa kau di gereja? Tadi ku tanya kau, tinggalmu di mana? Aku tinggal di Bekasi, biar ku datangi kau, kita ngobrol. Kasihan kau nanti masuk neraka. Enggak gitu. Usah kau ngobrol, ku tanya. Ya aku mau ngajak ngobrol kan, lihat orangnya dulu. Kalau orang-orang tukang gembel kayak kau, saya enggak mau, kecuali pendeta. Tadi aku tanya orang, kau itu sering di lampu merah megang-megang gitar, kasihan kaunya gitu loh, bos. Udah aku cari tahu kau siapa, makanya kasihan. Kalau kamu mau datang ke gereja saya di Ruko Mitra Ramayana blok E nomor 30. Tanyakan saya. Gereja kau aja di Ruko, kau aja masih di gembel kok. Gimana sih, gua kira udah istana. Tuh, di Ruko kok gimana sih? Gerejamu di mana? Gerejamu di mana sih? Mau nantang-nantang debater internasional, dia aja masih di ruko, gembel. Gerejamu di mana? Lah. Orang-orang masih jadi karyawan di ruko, ngapain lo nantang-nantang gua, orang gila? Ikan katanya kau. Kecuali John Paul. Kecuali misalnya Hercules. Nabi apa Nabi Zulu? Sebentar. Kecuali misalnya udah John Paul, udah Hercules, sudah memang pemimpin top Indonesia. Itulah lah. Ah, boleh lah. Misalnya Habib Rizik, ini lo cuma pelayan di gereja di ruko, bangga pula lagi kau blok A blok T, aduh malu gue. Aku nggak pernah. Gak mati aja lah kau. Ah. Aku nggak pernah banggakan, makanya aku kasihan aja. Kau di situ jadi apa? Jadi babu kah? Jadi tukang sapu kah? Jadi pemain musik, pendoa atau jadi apa? Ngomong. Karena aku udah tahu statusmu kamu. Jujur. Di lampu merah. Jujur lah diri kau. Jujur. Jangan kau malu, Bang. Saya cuma pemain musik. Saya cuma petuang sapu di gereja.
Aku udah. Kau kan bukan pendetanya, berarti kau udah gereja. Aku udah tahu kau juga. Enggak. Dia siapa kau? Enggak. Dia di gereja ruko katanya pelayan. Kalau pelayan itu bukan pendeta. Pelayan itu adalah misalnya bisa jadi dia jadi pendoa atau misalnya tukang sapu gereja atau pelayan-pelayan sound system atau pelayanan guru sekolah minggu. Makanya gua tanya yang jelas, kau di gereja jadi apa? Makanya aku bilang, kau datang ke gereja saya. Jadi apa kau di gereja? Pekerjaan kau apa? Maka saya siapa di sana? Enggak perlu kayak kau sombong, aku rasul. Iya, kamu enggak usah malu ngapain di sini. Kau tuh tinggal di ruko talanya. Aduh. Kecuali kau sudah punya markas sendiri. Kamu sudah punya lahan misalnya 20 hektar. Ada perlawanan. Orang tinggal di ruko. Lawan, aduh, bagi kur kekecilan kau ngelawan aku, bodak kecok. Kecuali kau misalnya pimpinan ormas, Pak Pendeta, ketua pemuda Batak Bersatu, boleh. Aku mau kalau mau lihat muka si Luga di ini di thumbnail YouTube saya di Pengamat Debat Lintas Agama atau di Handi Celebes. Aku mbak di Handi Celebes channel atau di MDM di Rupo, bisa aja berani. Biar sekarang aja lihat, gimana tahu aku sering ke Jakarta soalnya pelayanan. Dia belum bisa on cam dia. Dia belum bisa on cam, Pak. Ah, miskin banget. Oh, berarti kau sering ke Jakarta, berarti kau tinggal di Medan berarti. Miskin, Mbak. Aku udah bilang tadi aku sering ke Jakarta. Timur. Aku sering pelayanan ke Jakarta, ke rumah sakit. Oh. Dia rumah sakit. Rumah, oh, jadi kau berdoa di rumah sakit. Gitu. Juga Pak Pendeta ini rumahnya dekat rumah saya. Berdoa di rumah sakit. Makanya rumahmu di mana? Biar aku ke sana, mana tahu. Oh. Kalau sakit aku doakan. Nah, kasihan mayatmu itu nanti dimakan cacing gitu loh. Aduh, orang kamu, stres, kamu orang stres. Udahlah. Handphonemu aja. Kau tuh gembel, nggak usah. Kecuali kau, misalnya, kamu sudah memang tangan kanan menko. Kau, iya, masalahnya kau bilang gereja kau cuma di ruko, masalahnya. Pendeta Timotius Sardono itu belum. Sebentar. Pendeta teman saya, Pendeta Timotius. Sebentar dulu. Pendeta Timotius Sardono dari gede. Sebentar. Itu sudah beli hall itu seharga 35 miliar. Masa Rasul enggak ada kamera handphonenya, mana dulu. Udahlah, diam aja lah, muncung goblok. Hanya Rasul, kau Rasul, handphonemu enggak bisa ngomong. Kismin banget kau itu, malu-maluin kau. Kasihan nanti banyak menerima kasih. Kita itu bukan mikirin handphone, kita itu mikirin debat. Gimana nih, bloknya minta ampun yang satu ini. Aduh, emang udah bebal ini, Pak. Emang udah bebal ini manusia. Ya, enggak usah di ini apa. Iya. Apa bando. Ya, gorila begitu kan manusia kalau belum berevolusi seperti itu loh. Betul. Kalau kau kasih pisang juga diam dia. Iya. Dan saya bilang, orang seperti ini satu, dia tidak punya power, dia cuma muncungnya gede. Kan saya tanya, kamu bukan tinggal di mana? Saya tinggal di ruko. Kalau gereja saya gereja ruko, berarti dia ini gembel tapi mulutnya gede. Orang kayak gini dimusnahkan gampang. Kalau kau enggak gombel. Sebentar. Kalau saya, abang saya orang tiga, dengerin ya. Bagus. Kalau saya, abang saya itu orang nomor tiga di Kajati. Ya, itu satu. Yang satu lagi kakak saya anggota DPR. Ah, nggak percaya apa anggota DPR? Iya, makanya kan kudu bilang kau sebagai manusia gembel, jangan kau banyakkan ngomong. Kau yang gembel, handphonemu aja nggak bisa objek, ya. Tolol. Nggak usah diladeni, Mindo. Lah kau kan kutanya sama kau masih di ruko. Kamu masih pelayan di ruko. Emang siapa pejabat yang kau kenal? Ada nggak pejabat yang kau kenal atau keluargamu? Kan nggak ada. Dan dilawan. Pejabatmu banyak, Mindo. Tapi handphonemu ini caranya kalau goblok. Kalau mau suruh dia tobat begini. Iya, makanya aku bilang sama kau. Mindo, kamu Mindo masih tinggal di ruko. Kau nantang-nantangin orang yang sudah terkenal. Pendeta kau lah suruh maju, jangan kau jemaatnya. Ini orang Batak dari mana nih nyasar ini satu ini? Masih gorila. Kau sekolah teologi enggak? Teman-teman, coba aku tanya, kau sekolah teologi enggak?
Jangan sampai saya pusing. Sekolah biologi enggak? Maret saja kau tidak sampai. Itu. Teman-temannya pejabat tapi impunnya enggak. Ditanya kau, kau sekolah biologi enggak? Teman-teman gorila. Jebul, lonte. Timbunan gorila turun. Si lonte satu ini ngomong gorila turun. Luga timbunan gorila turun. Luga timbunan gorila. Karen diturunin itu. Nabi gorila silakan turun. Karen turun. Makanya kan saya bilang mereka ini cocoknya dimusnahkan. Kok turun? Mereka ini cocoknya dimusnahkan, nggak bisa lagi dibunuhin. Eh gorila, gorila masuk kandang kok. Gorila masuk kandang. Kurang ajar. Masuk kandang. Gorila masuk. Kami itu udah kobar sama musim tolol. Lu masih main TikTok. Kita udah kobar. Karena tidak ada kita nanti. Ini bukan Ay, main di TikTok tolol, masih main di lu nggak malu lo ngomong di TikTok. Tidak ada nabi gorila yang kita ada ini debat terbuka bukan main di TikTok gorila. Gembel turun kamu gua kira apaan kok juga kalau ternyata lu pelayan di itu kau main gembel handphonemu nggak bisa on game tolol lu. Kamu pelayanan di ruko aja banyak yang ngomong. On cam kau, handphone di mana coba? Kalau kau memang benar. Oke ya teman-teman ya. Mana ini manusia tolol ini tolonglah diamankan dulu. Manusia gembel ini ya. Betul kau. Selamat sore dan selamat malam. God bless you. Turun kau Nabi Gorila. Nabi Gorila turun. Udah turun Nabi. Nabi Gorila turun. Nah begitu caranya kesejinak Mindo. Iya betul betul Pak, betul betul. Sorry. Saya paling tahu mau kasih jinak itu Nabi Gorila itu. Jadi kalian tidak bisa selain saya. Oh, saya sudah bilang, anak ini kalau tidak tobat sampai bulan Juni Juli dia lewat. Iya ya. Saya sudah serahkan dia sama maut sama Lucifer. Jadi rohnya saya sudah serahkan sama Tuhan, raganya itu saya sudah serahkan sama maut. Tinggal tunggu eksekusi saja. Iya betul. Jangan betul. Bang, jangan ada pengancaman bang. Udah bang. Semua seperti itu bro. Iya bang, jangan ada pengancaman bang. Biarin aja bang. Biar apa namanya? Biar alam yang menyeleksi bang. Jangan ada ancaman. Sesama Kristen juga nggak boleh kayak gitu juga bang. Tidak, memang kita di Alkitab diajar seperti itu, Kiang Santang. Jadi kalau orang bebal tidak bisa ditegur, itu diajar bahwa dia diserahkan sama maut raganya dan rohnya diserahkan sama Tuhan. Loh, kalau supaya kayak gitu berarti abang di mana ajaran kasihnya bang? Kalau kayak gitu abang di mana ajaran kasihnya? Ajaran kasihnya sudah lewat karena sudah sekian kali. Oh, udah lewat. Berarti sekarang udah nggak ada ajaran kasih ya bang ya? Ajaran kasihnya di rohnya bang. Ajaran kasihnya itu di rohnya. Ajaran kasihnya kami mengasihi dia hanya dengan cara begitu supaya dia berhenti. Iya. Karena kalau tidak dia akan melakukan penyesatan sama seperti zaman SBY. Ada pendeta karismatik bawa jemaatnya. Semua harta-harta disuruh jual dan mereka akan menunggu Yesus di Kudus kalau tidak salah ya. Di kota Kudus kalau tidak salah. Di Bang Glenn, Bang Glenn. Jawa Tengah atau Jawa Timur itu. Yaitu habis peristiwa tahun 2009 kalau tidak salah itu. Yang noise siapa ini? Kalau enggak 2008 itu. Itu noise. Oh. Ini luganya mau klarifikasi ke pendeta Mindo. Penasaran dia di luar. Sakit juga kuping lu dengerin enggak di luar gak? Ya, Bang Luga. Bang Luga, saya adalah saksi yang masih hidup pada saat Bang Luga merilis 10 pendeta yang akan masuk surga. Bang Luga tolong klarifikasi siapa-siapa saja nama yang disebutkan oleh Bang Luga. Monggo Bang Luga. Saya kan begini ya, saya ini kan pendebat terbuka. Saya sudah buktikan debat dengan Ustadz Moko Ginta, debat dengan Saifuddin Ibrahim, debat dengan semua top-top pendebat di Indonesia. Jadi saya nggak mau berurusan dengan manusia-manusia yang ada di TikTok. Kalau memang mau datang, datang ke event-event saya yang saya akan adakan ke depan. Datang di situ, bertemu di situ, bawa pasukan terserah. Jadi saya nggak mau seperti perempuan ribut-ribut kayak begini. Saya sebenarnya mau berdialog karena ada di sini senior-senior, ada Subandi Sukoco, ada Andis Lebes. Nah kalau misalnya si Mindo ini kan kita nggak tahu datang dari mana, belum kita kenal, belum pernah ketemu. Jadi jangan terlalu banyak bicara dulu kalau belum pernah ketemu. Silahkan ketika ada kopdar datang. Kalau memang mau serius membantah
statement-statement saya ini kan sudah kelasnya kan sudah bukan kelas-kelas TikTok kan, ya kan, saya sudah, nah jadi saya itu pendebat terbuka, jadi melawan saya itu di debat terbuka, jangan melawan saya di TikTok sama Handi. Saya kan mau menantang yang gelar pendeta, saya tidak mau juga melawan orang-orang yang tidak punya gelar pendeta. Nah Budi Asali saya sudah bilang sama Handi, tolong diatur debat saya di Surabaya kalau enggak di Jakarta. Ya dari kalau api mungkin dari tim api undang Budi Asali saya satu lawan satu di hall, jangan di TikTok. Di TikTok itu kan satu seperti tadi si Karen ngomongnya sembarangan. Kalau di debat terbuka kan nggak boleh ngomong sembarangan. Center saya suruh lo tukang pukul saya mukulin gitu lo. Jadi kalau misalnya kita kalau mau debat ngerocos itu nanti di debat terbuka aja.